Hai hai hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana gosip-gosip panas dan terkini disiarkan. Dan tentunya yang paling Anda nantikan. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng. Like, komen dan share. Yusof Haslam tak tolak Putri Sarah dan Syamsul Yusof berjodoh. Kalau ditakdirkan, mereka bersatu kembali. Pengarah Dato' Yusof Haslam menyatakan dirinya tidak menolak sekiranya Syamsul Yusof kembali berjodohan dengan Putri Sarah. Menurut pengarah berusia 70 tahun itu, dia sentiasa terbuka untuk menerima Putri Sarah kembali sebagai menantunya serta mendoakan yang terbaik untuk pelakon tersebut dan anak sulungnya. Mudah-mudahan Sarah mendapat jodoh, Syamsul mendapat jodohnya. Kalau ditakdirkan mereka bersatu kembali pun, itu biar takdir yang menentukan. Saya doakan yang terbaik untuk mereka. Ramai berharap supaya mereka kembali bersama, tapi ia bukan suatu yang boleh saya ramalkan, katanya ketika ditemui Gempa. Berkongsi lebih lanjut, Dato' Yusof Haslam atau nama sebenarnya Muhammad Yusof Muhammad Haslam berkata, hubungannya bersama Putri Sarah dalam keadaan baik dan sentiasa menganggap aktris itu sebagai menantunya walaupun tidak lagi bergelar istri kepada Syamsul. Hubungan saya dengan Sarah sentiasa baik walaupun jika Sarah tiada jodoh untuk kembali bersama Syamsul, saya masih anggap Sarah sebagai menantu sebab cucu saya adalah anak-anak Sarah dan Syamsul. Jadi saya doakan yang terbaik buat mereka berdua. Kongsi.